feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Palop. Ya, ketemu lagi dengan saya Bang Panda. Tentunya selamat pagi, semoga selalu happy hari ini. Ini pukul 6 teman-teman ya. Saya mau berangkat ke SMP 1 Juling untuk memberikan informasi ya. Tadi udah makan, mandi ya, ngopi juga udah. Jadi sekarang tinggal berangkat. Saat ini cuaca mendung teman-teman ya. Nah, sekitar 24 derajat Celcius. Lumayan dingin teman-teman ya. Sekarang kita langsung ke sana aja perjalanan saya. Kalau ya, saat ini sedang melaju ya. Ya, datang lebih awal, berangkat lebih awal karena ini biar momennya nanti lengkap ya teman-teman ya, untuk memberikan informasi tentang hari ini adik pada sekolah ya. Nah, alhamdulillah jarak antara rumah saya dengan sekolahan para prayoga itu lumayan sangat dekat teman-teman ya. Jadi perjalanan sekitar 2. Oke, sahabat Palop ya. Cuaca alhamdulillah hari ini lumayan mendung ya. Sekitar 24 derajat Celcius ya. Berawan di sini di Banyuwangi, tepatnya di daerah Juling. Ini perjalanan menuju rumah baru apa? Sekolah di Parbayuka ini. Sekolah ini sedang banyak transaksi di sini teman-teman. Ibu-ibu. Jadi jarak antara rumah para prayoga, maaf ya, jarak antara sekolahan adik para prayoga dengan rumah saya itu sekitar kalau perjalanan motor di sekolah 1 Juling untuk memberikan informasi.
semoga kita selalu rukun, guyup untuk para YPS ya, selalu sehat, khususnya untuk para Mayuda semakin sukses karirnya. Nah ini hampir selesai, sudah hampir sampai tuh teman, sudah hampir sampai. Nah ini situasi terpakir banget, terkini banget ya, informasi terpakir banget. Yoga diantar Pak Pobinjo sama Mas Kecing teman-teman ya. Ini situasi terkini ya. Situasi terkini. Situasi terkini. Kemungkinan yang ada upacara ya sahabat. Balap ya. Ini situasi terpagi ya, terkini ya, SMP 1 Guling. Kita merapat ke sana. Sebenarnya sudah ada sih ya, siswa yang datang sudah ada 1-2 ya, belum seramai nanti pukul 6:30 biasanya ya. Nah, ini. Untuk lalu lintas ya, tidak begitu padat tapi lancar. Untuk lalu lintas tidak begitu padat tapi lancar, dan cuaca alhamdulillah mendung ya, kisaran 24 derajat Celcius, jadi lumayan dingin sahabat Palop ya. Hawanya ya, suhunya ya. Oke teman-teman ya, semoga selalu sukses semuanya. Terima kasih banyak untuk mengikuti updatean pagi ini ya. Tunggu info-info berikutnya tentang kegiatan untuk para prayoga di Sekolah Satu Keliling ya. Saya ingin merapat sebentar ya. Oke teman-teman ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.